Allah Allah Muhammad. Parah ini. Cek, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalam dan segenap para ustazah, para orang tua, pimpinan majlis taklim, para ibu hadirat jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini benar itu satu hari yang kayaknya mau ceramah nyebrangin tali. Ini temennya yang lain bingung ini bagaimana kalau dia tek. Wah, itu yang bego sama rada bego kok tuh sembuh santrinya. Kiai, ayo saya gendong. Insya Allah saya berangkat, ayo kita. Lah, kita ketemu mangga lah. Penama dari kiai saya baca. Oh, gendong kiainya. Lewat bener kok jembatan ya kayu ya gayung ya kayu. Ya. Ini berang ke seberang nyampe kagak di jembatan. Ini yang 9 orang pada kesel, lu dikasih aman apa yang lain lu? Enggak, kan bareng-bareng kemarin. Kapan tuh subuh-subuh apa tuh baca ya kayu ya gayung. Yang lain mah ya hayu ya koyu buat kagak yakin ya kayu ya kayu bisa jalan di atas lah yakin orang dulu makanya kok orangnya dulu mah kuncinya bener dia yakin sama jujur orang dulu mah jujur bener yakin makanya baca ya kayu ya kayu ya kayu ya kayu dibaca ya berapa lama makanya gereja-gereja kebendungan kosaro besoknya dibaca gitu yakin ya kosaro mah yakin orang dia apa nanti dibaca kemarin dia ada dibaca puluh nyungsang kita bingung baca puluh nyungsang ini ya kagak pakai lewat jembatan dia jalan aja di air hebat kan kosaro ya kok bisa baca kok soalnya kok gue keren banget ya senyumnya ngajakin jual tanah gitu. Ini bulan Maulid malam ke tanggal ke 15 kalau nggak salah bener ya Kong ya iya malam 15 ada yang nanya sama kita siapa sih sebenarnya yang nyuruh Maulid. Nah lu ini dia bingung yang nyuruh kita Maulid sebenarnya hakikatnya bukan Puatun. Tapi yang nyuruh maulid adalah Allah Subhanahu. Allah bilang dalam Quran jelas ayatnya udah hafal semua. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Tuh kalau bahasa kitanya contoh tuh Nabi contoh tuh bahasa kitanya. Cuman ada yang nanya lagi siapa yang mau saya contoh kan Nabinya udah kagak. Rasulnya udah wafat, Nabinya udah meninggal dunia. Kalau Rasulullah udah wafat, kita disuruh pelajari riwayat sejarah Rasul. Makanya orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, kok saya yakin cepetan ngapalin lagu. Benar? Makanya ulama dulu bikin sejarah pakai lagu biar gampang diingat. Mana buktinya? Ada berjanji, ada maulid diba, ada simtuduror, ada maulid azab, ada syarofal anam, ada abdiya ulami. Itu sejarah semuanya pakai lagu. Makanya kita kadang-kadang sama rawi apal banget sampai kulit-kulitnya apal. Pas ditanya isinya kita nggak tahu. Bener kok? Makanya di rawi dikatakan di situ pengarang rawi udah ngomong sebenarnya sering banget kita baca itu nahnu jironum bidal harami haramil ihsani wal ada kan di rawi ya ada kan ya tahu kan artinya tahu itu mau begitu dah tuh kami ini yang ngarang rawi benar-benar tetangganya Masjidil Haram. Nahnu min qaumin bihi sakanu bahkan kami tinggalnya di situ. Wa bihim min khaufihim aminu dari sebelum aman Mekah sampai aman Mekah. Berarti yang ngarang rawi ini benar-benar temannya Nabi. Jadi Maulid dari dulu udah ada, bukannya bid'ah, bukan. Bukan kan bid'ah. Bid'ah mah ulang tahun tuh bid'ah. Ulang tahun tuh kok bid'ah. Iya. Mengetahuan lilin mau ditiup dinyalain kan emang rada pe lilin mau ditiup dinyalain dinyalain ya tiup
kan mati pakai nyanyi panjang umurnya, panjang nggak mati panjang umur. Tuh. Makanya rawi dikatakan Rasulullah, sering kita baca di rawi kok. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu'. Ada tuh di rawi. Rasulullah orangnya sangat pemalu dan Rasulullah orangnya sangat tawadu. Nabi maluan banget orangnya. Pernah Nabi lagi dadarin Ka'bah, naik ke atas Ka'bah kok angin kenceng niup. Gamisnya ketiup angin, kesingkap betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucat malu. Kenapa? Betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis doang, malu kok tibang betis doang. Orang sekarang ya Allah uratnya udah pada hilang malunya udah. Nenek-nenek naik motor Mio, bu ilah Allah, pakai celana wahai sore-sore, kaya-kaya, kirain kenal pos bunyi, kata-kata kulit, kegiatan suek. Ya Nabi aja butuh sekiatan malu, makanya kita disuruh perempuan mukminat pakai jil. Jilbab itu apa? Jilbab itu bukan yang dipakai di pala, yang dipakai pala mponi semua namanya kudungan. Beda antara jilbab dengan kudungan. Kudungan itu dengan jilbab beda. Kalau jilbab itu pakaian yang gombrok, yang nutup aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang cewek kudungannya cakep, kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena memang apemnya masih kepanjang. Itu gak boleh. Makanya suruh pakai jilbab kayak gamis, gombrok gitu. Nah itulah Rasulullah betisnya doang malu. Apalagi syadid al haya wa tawadhu. Rasulullah rendah hati kalau sombong, enggak marahan. Nabi mah lagi jalan-jalan, Nabi pernah po sama bininya lagi weekend. Mbok ngerti ini weekend. Tunggu lagi jalan-jalan, lagi weekend berduaan, ada orang kafir lewat, Mbok Suryati. Tuh, dia lewat langsung beri salam. Orang kafir beri salam beda po, kalau kita kan assalamualaika, dia membeda asyammu alaika. Syamun artinya bahasa Indonesianya racun. Asyamu alaika ya Muhammad, mampus lu Muhammad. Rasulullah dikata gitu kagak marah, diem aja, bininya yang marah. Dibalikin sama Siti Aisyah, asyamu alaika wa laknatullahi wa adabu. Lu yang mampus, dilaknat, ya adab lu. Tuh perempuan emang begitu. Dikasih satu, ngulangin tiga. Banyakan dia. Dari dulu gak heran berarti itu ya. Tuh. Nabi mah gak marah pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah, tenang tenang ya Humairah, kalau kita dikata begitu balikin aja wa alaika, asyam wa alaika ya Muhammad, wa alaika, mampus lu Muhammad, lu juga begitu. Tuh makanya enak Rasulullah mah gak marah-marahan. Ini luar biasa Nabi syadid al-haya wa tawadhu. Apalagi wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udhu mardahum. Dirawi baca tuh bab kana syadida ada. Rasulullah demen sama fakir miskin, sering duduk bareng sama fakir miskin. Nabi demen sama fakir miskin kok, maka Nabi nyuruh kita idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin buru-buru datang. Kita pada-pada terbalik, kalau orang kaya yang undang teragak-agak. Orang kaya mati bikin tahlil, ustaz gak kelar-kelar ke seribu, seribu juga aja orang kaya. Orang miskin mati tahlil 30 biji kelar, ya Allah, emang begitu kebanyakan. Tuh, wa yuhibbul fuqara wal masakin, wa yajlisu ma'ahum wa ya'udhu mardahum. Rasulullah duduk bareng sama fakir miskin, nengokin orang yang sakit. Siapa yang sakit? Fakir miskin ditengokin orang sakit. Makanya nengokin orang sakit, bawa tentengan. Kadang-kadang nengokin doang kalau bawa apa-apa. Hidup yang berumah sakit kalau ditanya apa yang rasain sih Ji? Sakit nyaut, gak ada gue rasa-rasa. Gak kok bisa, iyalah lu kemarin gue bawa apa-apa. Kalau gue juga kali gue rasa-rasa gak rasanya ada manisnya. Ini baik juga kadang-kadang ya nengokin. Ya nengokin orang sakit luar biasa Nabi. Makanya Rasulullah dikatakan assalamualaikum Zainal Anbiya, itu tim Hatur udah baca tadi. Rasulullah Zainal Anbiya, penghias para Nabi. Dulu waktu Nabi nyiptain Nabi Adam, Allah nyiptain Nabi Adam, malaikat diprotes, protes sama Allah. Malaikat protes sama Allah. Malaikat nih protes. Kata malaikat, ya Rob, kenapa diciptain Adam? Adam itu kan manusia, manusia perusak. So tahu banget, malaikat orang belum dibikin dibilang perusak. So malaikat. Kenapa bisa ngomong begitu? Karena niat dia ngelihat apa? Itu bu, kalau kita di Mekah, itu namanya kota Jeddah. Jeddah itu artinya nenek.
Di sana ada kuburan panjang hampir 70 meter, 30 meter, ya kok hampir 30 meter. Itu diperkirakan kuburan Nabi Adam. Kuburan Ibu Hawa, Nabi Adam. 30 meter. Deh. Orang kalau tinggi 30 meter kok mulutnya kayak apa? Waduh, malaikat niat begitu kali. Wah, mulutnya gede banget tinggalnya. Serem nih, serem perusak, nih perusak. Apa jadi makan dia? Tuh. Tapi Allah cintain Nur Nabi Muhammad. Heran, malaikat kagum. Sampai malaikat nanya, kilahu Adam, ya Allah, ini apakah yang disebut Nabi Adam yang kau ciptain? Bukan, ini bukan Nabi Adam. Justru Nabi Adam, Allah bilang, Adamu uniluhu a'lal marati. Adam aku letakin urutan yang paling atas. Habis Nabi Adam, Nabi Nuh. Malaikat nanya lagi, kilahu Nuh, apakah ini yang disebut Nabi Nuh? Bukan Nabi Nuh. Justru Nabi Nuh, kapalnya kagak kelebu, perahunya kagak tenggelam, karena didapat Nabi Nuh itu tubuhnya ada Nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat nanya lagi, kila huwa Ibrahim, apakah ini yang disebut Nabi Ibrahim? Kata Allah, bukan, ini bukan nurnya Nabi Ibrahim. Tapi apa? Justru Nabi Ibrahim gak mempan dibakar oleh Raja Namrud, karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Ibrahim kok pas mau dibakar tuh Allah bilang sama api, kata Allah, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, demi penghormatan engkau ke Nabi Ibrahim, janganlah kau panas, adem semua. Makanya ini ayat boleh kita amalin yang rajin depan kompor kok baca dan ayat. Cuman ganti nama Ibrahimnya sama nama kita. Nama kita Suryani. Baca nih depan kompor, ya naru kuni bardan wasalaman ala Suryani. Pegang itu api, insyaallah dah melepuh. Melepun gitu. Ya Allah, kenapa hebatnya Nabi? Yang kedua, kenapa Rasul dikatakan Zainal Anbiya? Dulu Nabi belum lahir, ada yang namanya Suad bin Qorib. Suad bin Qorib ini demen buat ngumpulin jin. Jinnya banyak banget. Kalau sekarang kayak Kong Diki kali. Dulu ada Suad bin Qorib. Jinnya banyak banget kok, yang kumpulin itu jin. Nah, 3 hari sebelum Nabi lahir, jinnya pada baca selawat. Suad bin Qorib kaget, waduh jin gue stres ini. Siapa yang belum lahir, orang belum lahir udah selawatin. Makanya jin pada selawat tuh, apa selawatan yang bunyinya? Gusyrolana nilnal muna zalalana wafanuhana. Jin baca selawat gituan. Kaget kok. Suad bin Qorib kaget, waduh jin gue stres ini, orang belum lahir udah selawatin. Tuh, makanya kalau ada orang kagak demen selawat, itu manusia lebih jelek daripada jin. Kemana gerandong dah gada ruang, gitu pergi ke celana, itu rombongan itu. Makanya selawat mbak. Selawat, makanya orang-orang tua dunia kita, uang kita mau selawatan gak pernah lepas kok. Masak, nyuci, goreng tempe, ngapain aja selawat. Wajar orang dulu masakannya sedep-sedep. Selawatan mulu dibuat. Nah sekarang masak rambut pria, Allah. Orang dulu mah kagak ada kejadian rambut. Sekarang kita makan rambut, mulut nasi. Sayur nasi, kenapa emang pria? Orang dulu mah enggak kok, mau sedap-sedap sambil goreng tempe enak. Kita dengerin, ya Muhaimin, ya salam, salina wal muslimin, li nabi khairil anam, wa li umil mu'minin. Enak kita dengerin kok, keenakan selawat busuk banget, angus tempenya. Lakinya makan marah-marah, nyalu, ngapa tempe angus nih gara-gara Muhaimin ya? Muhaimin orang mana? Bukan nama orang, nama selawat. Lu orang tempe selawat, iya. Mari gue makan tempe, hitung-hitung gue makan tempe selawat. Enak kok, jadi gak ribut. Masuk arah, pusen deh, masak nyanyi, goreng tempe nyanyi, dengan laki nyanyi, betul aja. Mendiriin laki mulu kalau masak nyanyi. Perasaan tidur batik tak makan pagi ku siapkan semua. Mati atau hilang perasaan, apa memang pindah ke lain hati? Jadi aku harus apa? Masa si aku diam saja? Ya iyalah, kalau gak jadi masak kompor tenang-tenang di angin lah.
mau selawat enak adem kok. Mengelapinya namanya Ahmad, tunjuk aja udah, ayo ketegang lubang. Ayo kita selawatan, itu Ahmad ya Habibi, namanya Ahmad. Ahmad ya Habibi, sebenarnya namanya Rohia. Rohia, ya dawat. Saya Rohia, ada orangnya. Sampai malu ada orangnya. Ya Allah. Ya Allah, agak jadi berantem kok, enak. Selawatan begitu, anak kan dia, mak bapak lagi selawatan, anak. Hidup aja juga selawatan. Lewat depan emaknya, ya jemalu anak selawatan. Enggak jadi berantem, jadi lomba marawis ya. Ini makanya kita selawat mbak dah, mbak selawat kok. Nanti kita kan dikumpulin di padang mahsyar semuanya kita nih, dibangkitin lagi mak. Kumpul masing-masing bawa diri, gua kita. Matahari sejengkal di pala kita kok, panas sudah pasti itu, haus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air, nyari air kemana sana? Caranya bawa duit kagak jualan air. Orang yang belum mati udah tutup semua kok. Alfamart udah gak ada, apalagi galon isi ulang. Ya, tapi bagi orang yang selawat cinta sama Nabi disediain tuh. Sering kita baca di rawi hautuka sofil mubarak wirduna yaumanusyuri. Artinya disediain telaga kausar buat orang yang rajin selawat cinta sama Nabi. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut kagak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau orang kagak demen ngulir, kagak demen selawat, biarin sono dia. Dia kausan, dia kecekek, rasain kok apa yang bawahnya. Itu bilang balik yang amin. Mudah-mudahan kita semua diakui umat Rasulullah. Amin. Selawat bagaimana Ustaz? Mau ada wudhu kayak gak ada wudhu, selawat aja mbak. Kalau kita zikir, puasa, sholat, pengen ria gitu. Nih, gua sedekah, pengen ria, pengen kelihatan orang. Ria, ditolak. Tapi sholawat, kita baca sholawat, niat nih, riak pengen ditonton orang, pengen dilihat orang, pahalanya dapat. Tuh, mau riak kayak enggak, kita pahalanya dapat. Tuh hebatnya sholawat kok. Makanya kita kan kalau sholawatan begitu, kalau pengajian semuanya mak-mak, ngari-ngari uang-uang sholawatan dulu udah. Iyalah, orang dulu emang kalau sholawatan itu mulu, orang dulu kalau sekarang udah pada bisa semua sholawatan banyak, di TV, di HP udah pada bisa ngikutin. Dulu kan sholawatan kalau ada TV nggak dapat, aset CD jarang emang. Ibu-ibu sekalian, paling begitu doang. Hari ini pengajian, janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Begitu, sama orang dulu begitu. Nyautin begitu juga. Ibu-ibu gua kagak ngaji, kalau gua lagi nyuci. Nyuci kolor suami, malam mohon dua kali. Wah bener tuh, yang ngaji-ngaji yang kagak tahu. Ibu Juki tawa mulu Ibu Juki. Nah, mudah-mudahan kok kita muludah nih. Ini bahasanya muludan puasa, kita doain biar berkah dah. Biar berkah banget ya. Untuk rumahnya udah tingkat ya tuh. Iya, udah cakep banget ya. Tingkat ke bawah digali. Orang pada atas dia mau ke bawah tingkat. Enak ada terowongan dari bawah. Makanya berkah dah, kita doain ya. Yang bombo biar ada pikirannya juga pada saat kemarin kan kondangan kita malam ini. Sama saya juga ceramahnya kagak ada amplopnya kemarin kan ya. Iya, kondangan kemarin kagak. Nung lagi enggak, iya kondangan kok tenang aja. Tapi udah disiapin ya, tenang aja. Kita doain biar sehat terus. Kenapa? Karena memang beliau luar biasa kok ngamalin ilmunya. Ya orang dari mana-mana pada ngurut kemarin. Dan beliau kok, mpok atuh enggak punya Facebook. Bapak gak punya Instagram, ya kan? Gak punya YouTube, dia kagak. Tapi ngapa dari mulut ke mulut kedengeran, nyampe kemari dari luar negeri, nyampe kemari kok orang ngurus, luar negeri, luarnya lagi. Alhamdulillah hebat banget, nyampe semua surat. Misalnya nah, kita diurut bang, pada banjir surat. Wah, lah kelabahan kita tiup, hilang itu, pusing deh, itu agak nemu ilmu. Gue pengen tiup aja lah gue. Aduh, maksudnya kita kalau bisa sendiri kan enak kok. Kita ngurus sendiri, kita tiup, hilang gitu. Iya, tahu dia kalau lagi sakit siapa yang ngurus. Iya, dia tiup sendiri, maju lah makanya. Tapi gak kagak kali ya. Orang-orang kali ya. Mana tiupnya manggur betul. Orang gue meyakin-yakin kok, bener dah. Mengamalan meyakin-yakin kita. Ilmu sedikit diamalin, yakin bener orang dulu aja. Tau sendiri tuh, dulu kan saya nanya-nanya sama Kong Bahir. Kong Bahir kalau ngobatin bocah pada kanan itu kalau tengah-malam nangis, dia begitu dia. Iya itu mau nangis, sensawan. Apa sih Kong bacanya? Dia belum nyapa apa sama dia. Iya, bacain sama dia. Lagi ketulangan bacain sama dia. Nun, wal kolami, wal mayas, turun, 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 turun. Orang dulu banyak.
Eh yakin ya, kenalan dulu mah bos. Orang gila anak udah 3 hari mulus aja kagak kuat-kuat. Kalau sekarang udah sesar itu zaman dulu loh. Sesar kemana? Mau 3 hari dibacain sama dia dibikin air sunnah Ramadan. Alam taruh kayu papa ala roh buka. Dua buat aja. Mau elah Allah pakai sesar. Iya kok, itu kan bahasa orang sekarang, bahasa dokter sesar, sebenarnya sih nyasar, bukan sesar. Orang gua ragukan dari situ. Dari mana kan di dongkal. Masya Allah orang lu berkah-berkah. Emang yakin bacaannya orang lu mah salah-salah, tapi kalau yakin bener kok. Dulu ceritanya, ada kiai punya santri 10 orang. Ini yang satu rada budeg sama rada bego. Subuh-subuh kiai ngasih amalan, santri ayo sini semua, kiai mau ngasih amalan. Kalau lu yakin istiqomah baca mudawamani amalan, insya Allah bisa jalan di atas air. Tuh, apaan kiai amalannya? Nih baca ya hayyu ya qayyum, amalin. Like, share, and subscribe di channel YouTube Bang Kile El Bahir Official. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa